bersama Sabtu Hari Rajasa. Tandem gue nulis Liga Spanyol dulu di tablet bola. Sekarang kerjanya di What Mola. With West, ya? Oh, sekarang kita ketemunya di What With West program. Gitu. Jarang-jarang loh bisa gue culik ini kerja keras di Mola TV. Jadi ini udah 3 bulan ya? 3 bulan setengah baru ketemu hari ini. Ya. Ya. Gue tahu lu suka Liga Spanyol, satu-satu kayaknya mungkin masih satu-satunya wartawan Indonesia yang diterima resmi di La Masia, Barcelona. Iya, kayaknya sejauh ini belum lihat. Iya, gue ditolak waktu itu soalnya, karena gue nggak resmi, tapi gue ngintip-ngintip ngobrol-ngobrol sama orang di pagar-pagar, dia masuk ke dalam La Masia gitu. Melihat Barcelona saat ini, gue fokus kepada satu nama, Ansu Fati. Oh, kirain Ronald Koeman nggak ya? Ronald Koeman bahasa Belandanya apa kalau udah pergi, kasihan sih Ronald Koeman. Gua jujur gue bilang kasihan. Gue beberapa kesempatan gue bilang setiap perubahan itu pasti makan korban. Nah korbannya pasti juga menimbulkan luka. Nah kita nggak tahu lukanya sedalam apa nih Ronald Koeman. Sakit hati loh itu. Iyalah. Tapi udahlah kita sekarang ngomong yang ke depan. Yang ke depan bagaimana pemain muda terlepas dari pemain senior yang ada pemain baru yang cedera, kasihan Aguero, semoga cepat sembuh. Ansu Fati, kalau menurut lu, pengamatan lu, apakah Ansu Fati bisa mengisi hati fans Barcelona yang ditinggal Messi? Kalau ngelihat kaosnya nomor 10 sih, harusnya 10 lagi ya? Iya, nomor 10 lagi, langsung gitu kan. Nekat diterima nomor 10 itu. Pengganti langsung kan, dalam tanda kutip. Iya. Cuman kalau gue ngelihat dia baru mendapatkan cedera yang cukup parah di usia yang begitu dini. Akhir musim lalu ya cederanya. Akhir musim lalu. Ya. Nah itu kan berarti ada something dengan pemain ini, dengan mungkin ototnya, dengan apa ACL yang dia derita itu kan tidak. Overtraining kali apa gimana bisa gitu. Bisa jadi ya? Seperti itu. Nah ketika seorang pemain yang masih sangat belia lalu terkena cedera yang sangat serius itu. Gue jarang lihat ya dia bisa comeback menjadi pemain yang seperti itu lagi gitu. Apakah trauma cederanya membekas? Apakah dia bisa lagi melakukan akselerasi dengan cepat, mencari positioning yang seperti dia tunjukkan di awal-awal ketika muncul di Barcelona? Kalau seandainya dia nggak mengalami cedera, gue melihat nih pemain punya potensi yang sangat besar. Potensinya besar. Lalu apa? Bagaimana dia bisa begitu bersinergi apa ya dengan pikirannya tuh pemain mau kemana dia tahu dia akan ada di mana, pemain mau ngoper kemana dia akan ada di mana, itunya tuh dia udah dapet banget Barcelona banget gitu dengan gaya permainan dia. Ketika dia tidak mengalami cedera, gue waktu itu udah melihat wah ini pemain bakal menjadi something, menjadi a big player, bahkan huge gitu ya, menggantikan Messi pada saatnya nanti. Gue melihat itu gitu. Tetapi ketika waduh pemain ini kok mengalami cedera yang sangat parah di usia yang muda, dia baru menonjol, kok gue jadi 50-50 nih antara dia bisa kesana apa enggak gitu. Balik ke level yang betul. Padahal dulu level musim lalu tuh belum puncak level permainannya. Belum, baru, gitu baru kelihatan ya. Masih naik, naik dan gila. Ya terus mungkin kalau kita ngeliat Pedri ya. Pedri kan luar biasa tuh Pedri. Ya Erika. Bro, 60 pertandingan. Erika main di Euro, aduh main di. Iya di Olimpiade. Olimpiade. Ya Eric Garcia muda, terus Gavi, Pedri, banyak pemain-pemain muda yang harusnya bisa membawa Barcelona ke depan. Cuman kita nggak bicara 1-2 tahun ya. Waktu itu kan kita pernah ngobrol ya. Waktu Koeman ini kayaknya nggak mungkin dia bisa langsung apa menghasilkan sesuatu dengan Barcelona dengan waktu yang begitu cepat gitu. Era kepergian Messi itu kan nggak mudah. Ya. Nggak ada yang orang siap sesiap-siapnya dia ngomong, wah kita udah nggak butuh Messi. Iya, yang main di lapangan juga nggak semudah itu gitu mengisi posisi Messi. Apalagi berharap Ansu Fati tadi dengan dia sedang tahap berkembang cedera, belum tentu balik ke tahap yang titik sama seperti musim lalu. Iya. Padahal harusnya masih bisa lagi nih naik gitu ya untuk mencapai titik lalu musim lalu aja. Lu lihat belum nggak semudah itu ya? Nggak semudah itu ya. Ya itu harus dia buktikan di musim ini, ya mungkin 1-2 tahun, ya paling nggak musim ini lah. Musim ini dia nunjukin lagi bahwa the Ansu Fati yang lo lihat di awal udah balik loh ke posisi semula. Nah ketika dia bisa mencapai level itu berarti trauma dia akan cedera itu sudah bisa dia singkirkan. Dia gue lihat
akan siap gitu untuk menjadi pemain yang gue prediksikan menjadi pemain besar nanti. Iya. Dulu sempat kita ngobrol komparasinya dengan yang di Real Madrid kan Vinicius Junior ya. Dan gue selalu melihat kalau ada Ronaldo di Madrid, ada Ansu Fati, ada Messi di Barcelona. Nah ini harusnya El Clasico tuh duel dua orang ini. Ya. Setuju nggak? Harusnya ya kalau ngelihat. Ya kalau kita ngelihat Messi, mungkin kalau ngelihat tadi ya Ronaldo cabut, itu kan gue lebih ngelihat Ronaldo sebagai goal getter ya. Goal getter. Jadi every team tuh bisa kehilangan goal getter dan mereplace dia dengan relatif lebih mudah gitu. Another goal getter. Ya dibandingkan Messi gitu. Walaupun dia eventually menjadi goal getter terbanyak di Barcelona, tapi kan involvement dia dalam setiap pertandingan kan bukan melulu mencetak gol kan. Bukain ruang, narik bola dari bawah, ngoper pindah kiri kanan. Nah itu yang what's missing dari Barcelona, kehilangan seorang Messi, bukan hanya seorang goal getternya gitu. Jadi kalau Madrid kehilangan Ronaldo, dia bisa masih punya Benzema di situ, masih punya ya tadi Vinicius bang Wes bilang. Jadi yang menggantikan dia perannya untuk mencetak gol tuh walaupun nggak sebanyak dia gitu, tapi paling nggak Madrid still bisa menciptakan kemenangan. Sementara Barcelona untuk create chances saja susah banget gitu kan, apalagi untuk bikin gol gitu. Cuman kalau tadi balik lagi ke depan, apakah Barcelona akan menjadi perang antara El Clasico terutama ya antara Vinicius dan juga Ansu Fati? Ya agak turun ya kalau kita bicara kualitas, agak turun gitu. El Clasico kemarin gue jujur kecewa sih. Ya. Gak sepanas yang gue harapkan. Ya. Panasnya secara kualitas, panas secara pertarungan gengsi gitu. Agak kurang ya. Walaupun kita ngelihat Barcelona yang totally new ya. Maksudnya Barcelona mainnya bagus nih gitu. Maksudnya lebih kompak gitu ya. Operan-operannya jalan kayak gitu-gitu. Tapi El Clasico-nya enggak dapat. Clasico-nya enggak dapat gitu. Gitu. Ini hanya pertandingan Barcelona lawan Madrid. Iya. Tapi label El Clasico-nya hilang. Ya lu bertahun-tahun nulis El Clasico dari zamannya Putra Bueno kan. Buset. Salernitana. Jauh banget. Zaman dia Alfredo Di Stefano udah nulis. Santillana. Dari tahun berapa ya lu nulis Liga Spanyol? 2000 ya. 2000 ya. 2001 ya. Itu masih Van Hal. Ya, era 7, era di ujung. Van Hal cabut. Ujung ya, ujungnya Van Hal cabut di Barcelona. Dan 2000 kan dia cabut. Mm-hmm. Itu aja kita udah merasakan El Clasico-nya seperti itu. Ya. Ya kan ada gitu, Luis Enrique, mau ada Raul, Hierro. Sekarang itu gue kehilangan sih. Tadinya gue berharap duel El Clasico itu ya Ansu Fati lawan Vinicius Junior, tapi belum waktunya. Belum waktunya. Tapi si kehadiran Ansu Fati ketika Messi nggak ada sih pukulan sih. Kalau dia kayak Messi dibimbing oleh Ronaldinho, dibimbing, ya kan kayaknya transisinya mulus ya. Nggak langsung bebannya langsung ke Messi, masih ada Ronaldinho bebannya waktu itu, masih ada Thierry Henry. Masih ada yang istilahnya nggak semuanya mata ke Messi, ada bintang-bintang yang menemani gitu. Ya ini Ansu Fati semua langsung siapa? Aguero cedera. Apalagi Aguero cedera makin orang-orang lihat aja. Lihatnya Ansu Fati semua kan? Iya. Ya berat sih beban itu ya. Apalagi gitu kita mengharapkan seorang Ansu Fati balik ke posisi di awal aja kita belum lihat itu, apalagi ditambah beban lu sekarang nggak ada Messi gitu kan. Dulu kan dia bisa excel gitu dengan operan-operan Messi juga kan, yang dia bikin gol tuh banyak, kebanyakan assist Messi, terus understanding the game-nya bareng Messi di sepertiga terakhir itu kan juga enak dilihat ya. Enak dilihat gitu. Nah, kalau kemarin ya belum nyampe sih. Levelnya belum sampai situ. Cuman ya harapan gua ya tetap aja lah Barcelona. Ini mungkin emang eranya dia lagi decline. Ya kalau orang bicara Barcelona kan 2006 ketika mereka juara champion sampai 2014 ya itu eranya Barcelona gitu kan. Barcelona berjaya. Apalagi itu 2000, era Tiki Taka berjaya juga. Iya, sampai treble terakhir sama si Luis Enrique ya. Iya. Habis itu kan orang bilang Barcelona after itu selesai gitu. Ya, ini mungkin lagi decline, comeback-nya kan juga. Emang sebelum mereka merajai itu selalu menjadi tim yang atraktif nggak juga kan? Aduh, nggak biasa aja. Biasa aja. Ya, semangat gitu. Ada Rocembak main di situ. Aduh, ada Bohard. Riziger. Iya. Pemain-pemain kayak gitu main kan dulu juga nggak cantik-cantik amat Barcelona gitu. Cuman karena si lurus-lurus aja mainnya Bohard, crossing, Riziger, Bohard kejar bola,
habis dapat dioper salah. Iya. Itu gue inget banget eranya Barcelona itu sering banget bikin kesel nonton Barcelona bola. Barcelona jadi badut Eropa ya pada waktu era itu gitu. Jadi ya apa namanya jadi tertawaan. Jadi kalau lihat sekarang Barcelona jadi tertawaan ya nggak apa-apa. Orang sebelumnya juga pernah kok. Tapi how they bounce ya, back. Ya mungkin di era Xavi kalau memang jadi pulang kampung ya, pelan-pelan kayak ya. Era Pep membangun. Ya. Membangun Barcelona. Tapi jangan langsung pengen kayak Pep musim pertama langsung juara. Ya. Cuma sekali seumur hidup kayak gitu ya. Jangan pernah mengulangi kejayaan orang lain. Iya. Bangun kejayaan lu sendiri. Ini buat kalian semua. Jadi jangan berharap, "Woi, bapak gua begini, gua bisa." Itu bapak lu. Lu yang harus bangun kejayaan lu sendiri. Sama kayak eranya Barcelona, enggak bisa mengulangin, "Wah, Tiki Taka eranya sukses di era Tiki Taka." Iya. Begitu pemain yang Total Football eranya sukses di iya. Total Football. Samba sukses era Samba. Emang kalian pikir orang Brazil masih berpikir mau main yang goreng-goreng enggak? Udah. Orang udah berubah. Era teknologi, ya kan? Jerman coba, yang siapa yang pernah nulis? Lebih Tiki Taka dari Brazil, nah, Jerman. Mereka tuh juga bekerja, ilmu sains itu dipakai untuk membuat aliran-aliran sepak bola baru. Dan kalau berharap Tiki Taka hidup lagi bersama Xavi, ingat, nggak ada Iniesta di situ. Yes. Iya kan? Nggak ada Eto'o, nggak ada siapa. Busquets tapi. Tinggal satu. Ya, sama Piki tinggal berdua kasihan, tuh. Beban orang tua itu. Oke, satu hari yuk. Thank you banget yuk. Sama-sama. Ngobrolnya di What With West. Kita ini jarang-jarang banget. Gue thank you banget bisa ngobrol sambil kita mau ngopi-ngopi makan siang. Sampai ketemu lagi ya di What With West lainnya. Kita mengulas hal-hal yang unik, yang asik bersama narasumber lainnya. Siap. Salam bola untuk kebaikan.